Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kembar Teknika. Di sini kami melakukan kunjungan survei lapangan trotoar. Tepatnya kita berada di Provinsi Jawa Timur. Lebih tepatnya lagi kita di Kabupaten Ponorogo. Kita berada di jalan utama di pusatnya Ponorogo. Alhamdulillah tahun lalu kita mendapat order dari Ponorogo di depan Pasar Legi. Dan alhamdulillah tahun ini kita bisa berkunjung untuk survei lapangan. Jadi di sini kita ada banyak menemukan hal. Dan alhamdulillah Ponorogo berbenah, sekarang trotoarnya menjadi lebih bagus, lebih nyaman, lebih estetik. Insya Allah warganya juga menggunakan trotoar ini seperti trotoar yang ada di Malioboro. Jadi seperti pusat keramaian ala-ala Malioboro. Di sini kita bisa melihat beberapa produk trotoar. Yang pertama ada kursi taman. Ini adalah kursi yang panjangnya sekitar 150-an senti, yang bisa diisi 3 orang dan tidak ada sandarannya. Dan ada juga kursi yang pakai sandaran. Bisa dilihat di sana itu. Jadi ini ada kursi yang pakai sandaran, terus ada tiang lampu. Terus di tengah jalan kita ada tugu. Ini kalau malam hari bisa menimbulkan efek cahaya yang bisa diatur dengan kontrol komputer, seperti ada kontrolernya. Jadi cahayanya mau disusun-susun seperti apa sudah otomatis. Terus ini juga ada manhole. Manhole ini terbuat dari plat besi dipotong, ketebalan sekitar 6 mm. Terus ini adalah kursinya. Kursi ini di dana CSR-nya dari PDI Perjuangan, terlihat dari tulisannya. Terus kita lihat lagi. Di sini ada miniatur dari frame telepon, jadi seperti yang di Eropa-Eropa atau model telepon klasik. Ini untuk memeriahkan estetika dalam trotoar ini. Terus jalan ini menggunakan jalan keramik. Ini udah model yang kasar, jadi aman bagi pengguna jalan. Terus kita lihat grillnya. Disayangkan grillnya jadi belum begitu optimal, ada yang belum kepasang dan grillnya masih menggunakan besi las, bukan cast iron. Semoga tahun depan bisa diberi cast iron, karena banyak kelebihan grill cast iron. Bisa cek di uploadan video-video kami sebelumnya. Terus ini ada tiang lampu. Tiang lampu ini tingginya sekitar 4 meter. Ini cabang 2, ada motif merahnya, yaitu menimbulkan kesan reoknya karena ada ekor merak. Terus ini ada tulisan BNI, ini CSR dari Bank BNI. Terus warnanya abu-abu dan putih, jadi abu-abunya semi-semi kehijauan, jadi menimbulkan kesan gagah. Terus ini teleponnya juga miniatur yang tadi. Ini terbuat dari hulu galvanis yang dicat. Terus ini ada manhole cover. Manhole cover ini dari cast iron, sudah bagus. Ukurannya sekitar ini 60x60. Terus ada jalur difabelnya. Ini juga dari keramik, mungkin dari Roman atau dan sebagainya. Di sana juga ada bulat. Ini juga ada, ini ada bak sampahnya. Ini bak sampah terbuat dari stainless steel. Ini ada 3, yang satu organik, anorganik, sama sampah B3, yaitu limbah. Kita lihat untuk kursinya yang satunya.
ini adalah kursi isi 3 orang, panjang juga sekitar 150 sampai 160. Ada 5 papan kayu di bagian punggung dan ada papan kayu utuh di bagian pantat. Terus ini kursinya mirip seperti Malioboro, cuman logonya ini diganti oleh BNI. Ini adalah pemberi CSR-nya. Terus ini kayu, ini ketebalan sekitar 3 cm. Ini terbuat dari aluminium casting. Ini terlihat dari cat yang sudah mengelupas, dia putih. Jadi ini bahannya dari aluminium casting, pejal. Cuman ini agak tipis, jadi untuk memudahkan tangan untuk menelapak. Di sini ada bulat juga. Sekian informasi dari saya, survei lokasi di Ponorogo. Semoga kota-kota lain bisa meniru Ponorogo, Malioboro, Surabaya, Jakarta, dan lain-lainnya, sehingga masyarakat di suatu kota itu menjadi mentalnya lebih tinggi lagi karena merawat trotoar yang begitu estetik, sehingga tidak ada vandalisme dan dirasakan bermanfaat lagi bagi masyarakat. Dia bisa menghilangkan stres di trotoar, dia bisa bercengkrama di trotoar, dia bisa memanfaatkan trotoar sebagai arena untuk jogging dan sebagainya. Masih banyak untuk wisata murah, wisata lokal. Untuk informasi produk lebih lanjut, ada bular, tiang lampu, kursi, grill cover, manhole cover, signage, ada patung dan sebagainya, bisa cek di channel YouTube kami, bisa cek di web kami, bisa tanya langsung ke staff kami. Kami akan melayani dengan sepenuh hati. Kita mempunyai banyak drafter, sekitar 4 drafter, ada ilustrator, ada 2D dan 3D, dan seterusnya langsung kita buatkan penawaran sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Terima kasih, saya tunggu di channel kami. Banyak kata, banyak salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.